sini, duduk, duduk, duduk. Pelan-pelan. Nah, pokoknya nenek minta duit sama orang-orang. Yang banyak. Jangan, Mita, nggak mau. Jangan. Mita. Jangan, ya. Mita. Mita. Ya Allah. Kasihan nenek ini. Udah buta, ngemis di jalanan lagi. Kita bantu. Asik, kalau gini terus gue bakal dapat duit banyak. Ayo, Nek. Gita. Gita. Iya, ini Gita. Sekarang kita pindah tempat. Ayo. Pindah. Ayo, Nek. Iya, iya, iya. Ih, bawel banget sih. Ya ampun. Kebetulan ketemu di sini. Nih, lo lihat, gue bisa bayar utangnya si Doni. Jadi lo nggak usah bacotin gue lagi. Kita cabut. Ayo. Aja dulu. Ayo sih, apa lagi? Waktu terakhir ketemu kita, neneknya masih bisa ngelihat. Ini kok kayak nggak bisa ngelihat sama sekali ya? Udah lo, sebaik nanya itu urusan mereka. Tahu, Liv. Kan bukan nenek lo. Terserah dia lah mau ngapain, ya kan? Lagian juga kalau lo mau bantu, gak bisa juga udah kejadian. Kasian sekali nenek Rosman. Pasti ada hubungannya sama yang gue lihat kemarin. Gue harus lidikin. Ya Allah. Nek, pokoknya besok kita mesti kerja lagi dan kita mesti dapetin duit lebih banyak dari ini. Gila, Nek. Baru kali ini nih gue dapat hasil cepetan sebanyak ini. Gak sia-sia kan, gue bikin mata nenek jadi buta. Ya elah, nenek lebay banget sih, ngapain sih pakai nangis segala. Nih ya, nenek itu harusnya bangga. Di umur nenek yang setua ini, nenek tuh bisa berguna buat cucunya. Astagfirullahaladzim. Udah meninggal sekarang.